pagi Bapak Ibu. Ini kebetulan kami silaturahmi di rumah Pak Apen. Pak Apen ini adalah pemilik Alpukat Apenina. Ini ada informasi beliau dari temannya, teman dekatnya. Ternyata temannya itu memiliki pohon alpukat. Kalau berbicara bentuk sih ini mungkin saya sendiri tidak mengenal ya. Mudah-mudahan ini memang kita mengarah kepada varietas lokal. Lokasinya kebetulan masih di kawasan Cibinong. Memang Cibinong jelas adalah merupakan surganya alpukat. Kita lihat isinya. Ini memang memiliki dagingnya itu begitu tebal. Bijinya agak kecil. Ini setelah ditimbang kita kurang lebih 250 sampai 300 gram. Kelebihannya alpukat ini adalah tidak mengenal musim. Terus fasenya itu semua fase ada. Dari mulai bunga, pentil, sampai yang sedang, sampai yang tua. Ini barangkali kelebihan alpukat lokal. Sementara ini disebut alpukat HD, karena yang punya Haji Yusuf, Haji Daud. Oh, Haji Daud. Jadi HD, Haji Ade. Haji Daud. Haji Daud. Setelah kita coba, Bapak Ibu, memang ini memiliki daging tebal, terus kulitnya pun tebal. Otomatis semua alpukat itu, kalau seandainya kulitnya tebal, itu mudah dikupas seperti kita buka pisang, buah pisang. Nah, seperti ini. Kita coba. Enak pulen. Ini kalau dalam rasa hampir sama dengan Miki atau varietas Cipedak yang sudah dilepas. Mudah-mudahan besok, halo Pak Iskandar BPTP, besok kita kan mau ke Depok. Kita coba observasi, karena kebetulan di pohon lagi banyak buah Pak Is. Sementara gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.